mau ngomongke ora apa iki ketua bupati saking Tegal iki rawuh mriki dalang carita esuk teng rawuh nggih samangke kersa paring berkah kawula sakjane saestu menika monggo monggo om carita atur rawuh saka Tegal nggih sungkem kula om wis depan luar biasa iki aku yo kaget kok iki mau jan teko kene barang jan nggih ngadong dawuh menika om carita ngados pundi wah kula salut malah kali sampean Mas lah kok saged kesabaran tingkat tinggi kok saged om niki yoga niki yoga nyar-nyar tapi didikane sampean kanthi kesabaran nyong bene wulu lho kita ning nyong ora paham ya ga ya kan awak dene mani ga ya ana sarbo ae saya salut dengan sampean kesabaran luar biasa terutama sing ndang jare panduru bojo sak kene jare jadi saya mendengar ini Mas Karim Mas Pedro kulo niku mendengar dari khususnya Karsiden Pekalongan kata Mas Adit kuwi telatene pol nggih laras niku kenang apa telaten sebabnya apa ngirit kan ngeriagane profesional yakin adol katok sampeyan itu yang saya salut dengan telatene pol palingnya sumpit-sumpit sumpit dengan sarjana singgang singgong singgambar itu jelas profesional singgong ini profesional terus kayak dipun pindah suara singgong cinta belum mereka betai-betai pun ngerdengakan suara sono uging les pantura kan budaya wonten ing pantura mriki. Ya niki Mas kula sepakat kali dengan kesabaran tujuan untuk nguri-nguri. Niki nggih sabar nggih dalang tegas niku. Sakit niku. Tegas e? Tegal tur gregas. Oh, pantesan. Makane iki regane yo murah-murah, karo yo murah-murah. Ha iya. Iki regane iki setengah pitu. Setengah pitu priye? Setengah meklok pitu. Itu masuk dulur dagelannya tua-tua. Mirip, mirip. Ana yo gak sing cilik temen nggih. Ya bayarin paling seprapat. Mulane dalange batine akeh numpen. Kayak ora tuku mobil anyar maneh, operasional. Lha lu biasa temen habis kok. Kok pantesan dalange cepet suge. Cepet suge. Ora suge bongan ora. Apa meneh karo ana bojone wonten luar. Cuma sebagai ketua pemandi kabupaten Tegal saya aku jempol dua kabupaten dengan karena nyong meru dewek tidak jare-jare makanya lebih baik lihat satu kali daripada mendengar seribu kali pulau meru dewek Masya Allah luar biasa namanya orang kata modalis serpetok Indonesia termasuk campur sari aku mau tekali bukan luar biasa campur sari luar biasa apa nih sih ngaku cung acuh ayo dengar nama buat dulu ya kan pakangannya gak terlalu semua si semangat di nopi tetap semangat untuk ingin dia mesti hanya nyari kau itu dokter boy si kau si orang ini sih cuma ngulung boy tetap semangat pak jamu titik ini yang kecil kecil mereka orang yang orang saking Tegal pikantuk kabar saking sini tuh saya ngerti jadi cerita nyata kenang apa nyong anjok nih ini masih ada nih aku ceritanya kan rong tahun corona kan banyak kulitnya tuh ngobrol oh di solusi ya gue alter pos kan utang ya ujung-ujungnya nyaur nah gue dolan emasis jadi tiap satu minggu pas tenggang gue tunggu wayang alhamdulillah saya ikut wayang kulit terus komplain nah dilala mau kerungu ngebaji nana wayang katanya siapa? Adit Doro cek barang pacet patang puluh menit lah ini berkahnya pas segane anjuk yang mau nyomelu mangan ya masalah kalau ini ngirit lah kayak gue nanti bisa sekarang gini berkah corona gue berkah corona dan saya cuma mau buktikan tuh bener apa orang sih Mas Adit sabar
dan ternyata wingi kula pas teng iki teng aku ngendi iki kula iki teng Telogo Pakis nggih ternyata ana ya garis Telogo Pakis di bocah lha lha niku sing gemung niku sudah oh sing ireng nemen kok ya lho apa kok ireng temen sih bro raup ya kan kemarin saya dapat bocoran dari masyarakat situ bahwa jenengan niku terkenal sabar paten demi Allah Mas nggih dinolak telepon nggih bocah-bocah niki nggih sing dimaksud dalang sukses iki Mas Adik kula mawon dereng mampu dikatakan sukses dikatakan pinter anggen bisa pinter nawon bodho ampun ngaten mawon nggih matur nuwun nggih matur kuwi nyuwun pangapunten panjenengan badhe ngatono Telaga Pantes kula nyatet tengku tanggal 13 wong sampeyan matane bosok sudah nyampet asih tanggal 11 kuwi ana tanggal 12 ini silaturahmi ini orang kudu ketemu lewat amawon gulung seneng silaturahmi yang paling praktis dan ekonomis adalah lewat orang kudu dolan orang kudu dolan nanti kita satu semangat tetap didik lare-lare amin biar untuk menjadi regenerasi khususnya amin karena kan si dengan Pekalongan jujur mawon Mas Kareng itu kan enteng. Ya gaya paling tua aja sampai nanti. Nah orang wae diri kape sing uri-uri boyone arep sopan. Jaba sampean-sampean. Sing penting sing tua syaratnya sabar. Kudu ki wayahe kebono sugih. Pripun Mas? Anu dan jenengan sarjana. Nggih. Nah, kaya sing ndang SPD. Sarjana paten becet ya. Jadi ini lah bukti sabar sampai bukti wong pinter. Niki sampeyan. Kula nembe weruh seorang dalang sing nabuni kujan ngapunten sangat ngapunten. Walaupun ana bahasa dikali mumung nggih. Nggih. Aku ngerti iki kon bisane mumung kowe tok. Tapi yang salut karo sendiri. Mumung nggih. Bisane ya kowe. Tapi yang salut dengan kesabaran sampeyan. Nggih. Diri ngopna ya. Master guru besar sampai kapanpun dia adalah guru sampean. Semangat Mas Mi. Kata di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujune nyong. Waduh. Aplaus Kang Om Tarto saking Tegal. Beliau ini salah satu murid Ki Entu Susmono Mas Garing.